Kesimpulan, isim jauhar merangkap dan jahar finik, iaitu jahar doi merangkap adalah juga dinamakan jirim. Zat Allah SWT bukan satu yang memenuhi lapang, oleh itu zat Allah SWT tak boleh sekali-kali dipanggil jirim, isim dan jauhar sebagaimana yang akan dibahaskan pada sifat pola patuh dan kawali. Itu pada hakikat inilah dia. Dia tidak memegang, dia adalah jauhar fi'il ataupun jauhar merangkap ataupun juga dinamakan sebagai sebagai jirim. Itu kalau dia tu zat makhluk. Kalau dia zat Allah SWT, dia tak boleh dipanggil jirim, isim atau jauhar sebab dia tidak zahir. Dia tidak zahir. Kalau isim makhluk, dia zahir nampak. Isim tu nampak paling-paling tidak berbentuk kuning, dilihat melalui mikroskop. Itu zat makhluk. Ini kita lihat melalui mikroskop. Ada mikroskop yang kuning, yang berposa tinggi. Boleh nampak sekecil-kecil benda. Boleh? Tapi kalau zat Allah, tak boleh. Takkan boleh. Sampai. Dan takkan boleh dipanggil sebagai jirim, isim ataupun jauhar. Sebab sifatnya ialah mukhalafatuhu bin hawl. Sifat Allah ini bercanggah dengan sesuatu yang bercanggah ataupun berbeza dengan sesuatu yang dikira makhluk baru. Itu sedikit berkenaan dengan zat. Yang kedua, istilah yang kedua ialah sifat. Artinya, tiada sesuatu yang berdiri di atas sifat. Tiada sesuatu yang berdiri di atas zat atau sifat. Seperti udrah, kuasa, iradat, berkehendak, hayat, hidup. Kerana semua itu dia berdiri di atas zat. Tak ada zat, dia tak kira. Macam kuasa kan. Bila zat tu zahir, adalah kuasa bagi dia. Bila zat tu zahir dia ada kuasa. Ada kuasa untuk diri dia bangun, tidur, baring, makan, minum, berkahwin, semua dia kuasa. Dia ada zat dia. Dia pergi atas zat. Dia juga iradat, berkehendak. Kenapa? Dan yang seterusnya hayat, ini hidup. Udrah, kerodat dan hayat. Dia tak akan sama dengan zat Allah SWT. Zat Allah SWT itu sifatnya qadi. Tak mungkin ya. Makhluk bersenai memiliki sifat yang sama seperti zat. Perhatian, ada juga sifat baru yang boleh berpisah daripada zatnya. Tetapi ketika berpisah daripada zatnya, jadilah ia zat bukan sifat lagi. Juga zatnya tak boleh dia kata gini. Tapi bila berpisah dengan zat, dia jadilah zat bukan sifat. Misalnya, cat warna putih pada papan, bagaimana ia melekat pada papan, dikatakan sifat yang alat papan. Bila tinggal putih tersebut berkeping-keping, maka dikatakan zat jirim putih. Maknanya, kita ada papan, kita cat dengan kala putih. Selagi ada kala putih itu pada papan itu, itulah sifat dia. Sifat papan itu berwarna putih. Kalau dibuang, tinggal keping-keping, tanggal keping-keping, yang tinggal zat saja, maka dinamakan sebagai zat ataupun jirim putih. Allah. Walau bagaimanapun, kerana ini tidaklah menyalahi tarif sifat
sifat, iaitu sifat yang bercerai daripada zat, kerana zat makhluk pada hakikatnya adalah tarikh, adalah tarkib, iaitu susunan-susunan daripada juzuk yang komponen zat-zat makhluk itu sendiri. Jadi keadaan ini tak menyalahi taklif sifat lain. Kerana zat itu tak mungkin bercerai, sifat itu tak mungkin bercerai daripada zat. Seperti itu, ia adalah sifat itu adalah peredaran yang tentang zat sendiri. Iaitu sebenarnya daripada juzuk yang komponen zat-zat makhluk itu sendiri. Itu dia hubungan yang antara ya, antara zat dengan sifat. Pengertian arat sifat makhluk, sesuatu yang memiliki lapang mengikut lapang jirim, atau dikatakan juga sesuatu yang diri pada jirim. Itu dia pengertian arat dari itu sifat. Artinya satu yang memenuhi lapang mengikut lapang jirim, atau dikatakan juga satu yang berdiri pada jirim. Itu dia sifat dia suka. Contohnya seorang lelaki, lelaki itu suka membantu isteri dia. Lelaki itu zat, sifat dia membantu isteri dia. Kan, misalnya warna hijau dan bau wangi, dia yang ada pada sebetul sabun. Itu dia sifat makhluk. Warna hijau, bau wangi, diam-diam ada pada sebetul sabun. Difaham dari pernyataan ini, sifat Allah SWT tidak disebut arat, kerana ia bukan diperkara yang memenuhi lapang ruangan mengikut ruangan jiri. Maka fahami olehmu baik-baik perbahasan ini. Sifat dia tak boleh sebut sebagai arat, sebab sifat dia itu tidak dapat diukur sama ada jirim ataupun jisim ataupun jarak, tak boleh. Jadi sifat Allah Ta'ala itu tidak disebut sebagai arat. Kalau makhluk dia sifatnya adalah arat. Itu dia Allah wa'ala. Susah juga nak mengajar ilmu tauhid ni, baru nak kenal istilah, belum belajar lagi ilmu tauhid itu. Tapi tak apa kan, kita fahamilah secara kelima. Secepis bahasan antara sifat dan zat. Untuk memahami beza antara zat dan sifat, boleh dapati melalui perbahasan zat dan sifat makhluk. Contohnya sehelai kertas. Kertas adalah makhluk. Betul kan? Apa-apa yang kita dapat lihat pada kertas itu adalah sifatnya. Artinya dengan hanya melihat sahaja pada benda itu. Apa sifat kertas? Contohnya kertas, kalau duit, kertas itu sifatnya yang kita boleh lihat pada uang kertas itu ada nilai. Ini mungkin 1 ke 2 ke 5 ke 10 ke 20 ke 50 ke, ada nilai. Itu sifat. Hanya dengan melihat saja benda itu, tak payah nak bilik-bilik macam-macam, tengok yang ini, bilik ni. Bila kita dah pegang duit pun, kita rasa pula patah ni macam mana. Itu kertas sifat dia. Kalau kertas rabak, apa sifat dia? Ada tulisan-tulisan, ada gambar-gambar. Itu sifat kertas surat khabar. Kemudian cuba kita pegang kertas itu agar dapat kita rasa. Maka yang dapat kita rasa itulah zat bagi kertas ini. Pegang kertas, kita rasa kertas itu macam mana. Boleh tak kita pisahkan zat kertas itu sifatnya daripada zat dia? Dan itu tak boleh. Zat itu adalah gambaran pada sifat, sifat itu adalah gambaran pada zat tersebut. Macam kita kata tadi kan, kertas apa pun ciri-ciri dia, banyak perkataan-perkataan.
banyak berita-berita, banyak